Hai guys, balik lagi dengan gue Lutfi di channel gue, dan ini project baru gue ya. Itu ngetes sebuah ruangan dengan gue naruh kamera di ruangan, terus gue tinggal berapa jam gitu, terus kita bisa lihat aktivitas-aktivitas astral itu di dalamnya ya. Dan ini guys ruangannya di rumah gue sendiri. Di ruangan belakang rumah guys ada jemuran, ada sepeda, ada mesin terus ya guys. Dan gue bakal ngetes ini ruangan pakai kamera. Gue udah pasangin kamera di situ sama di sono belakang yang di sono. Nah, gue tuh bakal lampunya gue matiin, terus gue bakal monitoring dari rumah, dan kita akan lihat kejadian-kejadian apa yang akan terjadi di sini ya guys. So, berarti jam berapa sekarang? Oh yes guys, sekarang jam 12 lebih 1. Oke guys, kita langsung mulai aja. Oke guys. Kita tunggu di monitoring. Oke guys, kita saatnya untuk memonitor dari sini ya guys. Kita akan lihat kejadian-kejadian apa aja yang akan terjadi di belakang. Moga-moga aja banyak kejadian aneh atau apalah ya guys, biar rame lah. Ya guys, kayaknya kita kameranya cuma bisa pakai satu doang deh. Yang satunya tuh nggak bisa dipakai, nggak tahu kenapa error kayaknya loh, mati guys. Jadi kita cuma bisa mantau dari satu sisi doang, tapi nggak apa-apa lah guys, besok-besok udah fix kok ini yang pertama doang. Ya udah guys, kita akan tunggu kejadian-kejadian asal apa aja yang terjadi, dan aku stay di sini ya guys. Oke. Gue gantung di atas gitu ya. Oke
ada suara, guys. Gini, guys. Oke. Kita lihat, kita buka ya. Dengar dulu. Guys, kita masih menunggu. Sekarang udah jam 3 lebih 21, udah mau tengah 4. Aduh, bareng juga ya guys. Udah apa-apa guys. Cuma dia tadi di jam 2 nya ada yang ketok-ketok pintu kayaknya. Tapi gak tau apaan. Kita tunggu udah. Ini
Woi, ada suara. Ini ada suara. Enaknya tolong fresh gitu, guys. Apaan ya? Kayak suara angin atau suara orang gitu. Dengar gak kalian di sini? Dengar suara. Guys, kayak ada suara bayi, guys. Dengar nggak, guys? Oke. Kita coba mariknya ya, kita lihat detailnya. Oke, guys, dengerin. Wow, guys. Wah, tertutup ya. Ini belum ada bayi, kita nggak juga nih ada bayi. Bayi semuanya tuh udah gede-gede, belum ada nikah, jadi belum ada yang punya bayi, guys. What the fuck, guys? Wow, guys. Again, guys. But, aku gak tau, guys. Kayaknya itu suara burung, guys. Tapi yang tadi, wow. Seru, guys. Jelas banget itu suara kayak bayi, guys. Iya, nggak ada bayi di sini, guys. Sayangnya ya, guys, nggak ada. Jadi nggak tahu tuh bayi siapa. Jelas, guys, ada suara sebenarnya, guys, tapi nggak begitu jelas. Kayak suaranya kayak suara hewan mungkin kayaknya. Yang tadi tuh, guys, bayinya jelas banget, guys. Wow, that's so nice, guys. Itu wow, keren kali, guys. Fantastic. Oh, ada apa lagi, guys? Bentar lagi lah, guys. Nothing there, guys. Guys, kita dengar lagi, guys, suara bayi nangis lagi, guys. Wah, udah ngilang, guys. Jelas banget tadi, guys.
sih semuanya. Lagi guys, nggak perlu jelas tapi kayak gini lagi tuh dua kali nggak perlu jelas tapi ya kan lampunya guys, lampunya padahal cerah sekali guys. What the fuck nih ya, tahu apaan tuh. Ya guys, jam 4 lebih 11 sekarang, kita masih menunggu. Wah, kali aja ada suara lagi, ada ini lampunya lagi. Bentar lagi.
Iya, 5. Suara guys, tapi nggak begitu jelas. Apaan itu? Kayak ada orang ngomong tadi. Suara cowok. Manis manis. Oke guys, karena udah pagi, udah jam 4 lebih ya, mau subuh kayaknya deh guys. Jadi kayaknya udahan dulu ya, mau ngetes di ruangan belakang rumah gue ya. Ya seru banget deh, kayak ada suara-suara ya, ada suara bayi nangis, ada suara kayak orang ngetok-ngetok pintu, terus kayak ada suara angin, terus lampunya juga nyala redup gitu biar apa gitu lah gitu dah. Tapi gue yakin di rumah gue tuh aman karena mereka tahu itu rumah gue dan mereka nggak bakal ganggu gue guys. Cuma warga tes aja sih sebenarnya guys. Oke, dan kayaknya buat video selanjutnya gue mau coba di tempat lain deh, bukan di sini, di rumah gue. So oke guys, so baik gue mau ngambil kamera di belakang dulu. Aduh. Aduh.